Puka suara, jurulatih Johor Darul Ta'zim dedahkan kelemahan pasukannya pada perlawanan malam tadi. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Ta'zim setiap hari. Jurulatih Johor Darul Ta'zim FC, JDT FC, Tanur Solari mengakui pasukannya berdepan tugas sukar untuk bangkit apabila dibolosi 3 gol awal oleh Ulsan Hyundai semalam. Tertigers membolosi gawang Harimau Selatan menerusi Jeong Seung Haiyan pada minit ke-5 dan 2 gol Gustav Ludwigsen pada minit ke-12 dan ke-18. Selepas Kim Tai Hwan dibuang padang pada minit ke-36, barulah JDT mula menguasai perlawanan. Bagaimanapun, mereka mendapat gol sagu hati menerusi Bergson pada minit ke-53. Solari melihat selepas Ulsan beraksi dengan 10 pemain, ini sedikit sebanyak mengubah momentum perlawanan kepada JDT. Begitupun, mereka gagal menambah gol tambahan disebabkan The Tigers memilih mempertahankan kedudukan mereka sehingga tamat whistle permainan. Ini satu perlawanan yang sukar. Ia tidak berhasil seperti yang saya fikirkan. Amat sukar bila kita dibolosi awal pada babak pertama. Ulsan turun beraksi dengan agresif. Beliau, Tai Hwan, membuat terjahan kasar dan menerima kad merah. Kita dapat jaringkan gol pada babak kedua tetapi sayang, kita tidak dapat jaringkan gol tambahan, katanya seperti dilaporkan Sports Chosun. Walaupun kecewa dengan keputusan semalam, Solari melihat pengalaman ini sebagai sesuatu yang positif. Dan beliau berharap pengalaman ini dapat dimanfaatkan apabila kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim pada 7 November ini. Kita belajar daripada lawan kita, dari segi kekuatan mental. Kita tunjuk kemahuan kepada lawan kita, kita kawal permainan pada babak kedua. Saya fikir pengalaman ini amat membantu persembahan kita pada masa akan datang, ujarnya. Fokus JDT kini beralih kepada aksi terbaru Liga Super menentang Kelantan United FC di Kota Baru pada 28 Oktober ini.